Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi syidarin amin. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Ar-rajulu awla bi ghusli ar-rajuli. Seorang laki-laki lebih utama dengan mandiin laki-laki. Jadi laki-laki yang mandiin laki-laki. Wal mar'atu awla bi ghusli mar'ati. Dan seorang perempuan lebih utama dengan mandiin orang perempuan. Jadi perempuan mandiin perempuan. Walahu ghuslu halilatin wali zaujatin la amatin ghuslu zaujiha walau nakahat ghairahu. Walahu, dan baginya, bagi ya, laki-laki boleh ghuslu halilatin, bagi suami ya, boleh memandikan istri. Jadi suami boleh mandiin istri. Boleh bagi suami mandiin istri. Kalau istrinya meninggal, saking cintanya ya, dimandiin untuk yang terakhir di dunia ya. Cinta banget kalau begini ya. Ya, Masya Allah. Wali zaujatin, dan bagi istri juga la amatin, tidak boleh seorang budak perempuan boleh bagi istri ghuslu zaujiha, memandikan suaminya. Sebaliknya istri boleh mandiin suaminya ketika suaminya telah meninggal dunia. Walau nakahat ghairahu, sekalipun istrinya telah menikah kepada orang lain. Tapi kejam banget, baru meninggal udah nikah aja. Ini kan fikih. Iya, fikih gitu ya. Ini goya, goya pada kebolehan ya mandiin. Goya pada kebolehan mandiin. Ya. Jadi boleh itu bagi si istri sekalipun dia telah menikah kepada ya selain suaminya yang telah meninggal itu. Bila masin, dengan tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh, enggak nyentuh. Bal bila fi khirqatin ala yadin, bahkan dengan melipat kain, secarik kain di atas tangannya. Ini hukumnya sunat. Makanya fa in khalafa sa'al ghusl, maka jika ia menyalahi, ya, maka jika ia menyalahi. Artinya apa? Tidak dilepit pakai kain ke tangannya, ya, sa'al ghusl, sah mandiinnya. Kenapa? Karena melepit ya dan tidak menyentuh itu hukumnya melepit, melepit tangan dengan kain dan tidak menyentuh mandubani, keduanya disunnahkan. Nanti andai kata nyentuh, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa tuh. Ya. Maid udah enggak batal, enggak apa-apa. Ya. Karena itu sunnah.
Ada orang yang kagak ngerti diomel, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Iya. Enggak apa-apa. Fa in lam yahdhur illa ya ajnabiyun fil mar'ati aw ajnabiyatun fil rajuli yummimal mayyitu. Fa in lam yahdhur, maka jika tidak hadir, illa, illanya namanya mulghani. Jadi setelah dia sesuai dengan i'rab. Illa ajnabiyun, kecuali orang laki-laki lain. Maka jika tidak hadir kecuali orang laki-laki lain, ya. Fil mar'ati, pada perempuan. Ya. Jadi laki-laki ajnabi pada perempuan. Ya. Pada perempuan. Tidak hadir kecuali laki lain pada perempuan. Jadi ada perempuan meninggal dunia, kagak ada perempuan yang mandiin kecuali ada laki-laki doang gitu. Tapi ajnabi, ya, orang lain. Ajnabi berarti orang yang boleh kawin. Nah. Au ajnabiyatun, atau yang hadir orang perempuan, berarti yang mandiin perempuan, firajin pada laki-laki, yang meninggal anak laki-laki, yang meninggal anak laki-laki, enggak ada di situ yang mandiin kecuali orang perempuan yang ajnabi, ajnabiyah, yang boleh kawin sama dia. Kalau begini bagaimana? Yumimal mayyitu, ditayamumkan mayit itu. Jadi enggak boleh laki mandiin perempuan, perempuan mandiin laki, kecuali tadi suaminya, ya. Atau ya mahram, ya. Aja Nabi bahasanya, berarti kalau ada mahram. Naam, ya. Lahuma guslu man la yustaha. Ya, lah boleh. Lahuma boleh bagi keduanya. Ajnabi, ajnabiyah. Berarti apa? Berarti apa? Ajnabi laki-laki, ya, kepada perempuan, ya, laki-laki kepada orang lain, ya. Laki-laki kepada yang lain, yang mas di sini bilangin, ya, ajnabi dan ajnabiyah. Nah, kita lihat dulu. Boleh bagi keduanya guslu man la yustaha, mandiin orang yang tidak disahwati. Kalau bahasa Betawi, tidak digubirahi, yang belum digubirahi, ya, masih kecil. Min sabiyin aw sabiyatin, daripada anak kecil atau anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Sekalipun tadi ajnabi atau ajnabiyah. Berarti boleh kawin, andai kata tuh anak kecilnya udah gede, boleh kawin sama dia. Gitu. Bukan mahram, ajnabi. Boleh. Jadi ada tukang mandiin anak laki, yang meninggal anak kecil. Boleh yang mandiin tuh anak laki. Ya. Kenapa? Lihilli nazari kullin wa masihi. Karena halal melihat tiap-tiapnya itu. Boleh. Dia ngelihatnya boleh dan menyentuhnya. Wa aula ar-rijali bihi aulahuma min salati kama ya'ti. Nah, yang paling utama daripada laki-laki dengan dia, dengan mandiin, itu yang paling utama di antara mereka dengan salatin sebagaimana yang akan datang. Jadi, dalam memandikan, dalam mensalatkan mayit itu ada aturannya dalam fikih. Jadi fikih itu ilmu untuk mengatur. Jadi anak lakinya banyak, siapa kira yang mandi ini? Gitu. Oh, ada suaminya, suaminya pengen, ya udah suaminya diutamakan. Ya. Ya, yang paling utama. Ya. Yang paling utama didahulukan ashoban nasab, ya. Kemudian bapaknya. Bapaknya, ya, umpama bapaknya, boleh bapaknya mandiin, bapaknya, kemudian turun lagi, ya, bapaknya, 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 terus ke atas, enggak ada, berarti apa?
turun ke bawah anaknya, anak-anaknya tuh. Ya, kalau enggak ada ya berarti saudaranya, sebapak, seibu. Saudara. Sama ini dengan sholat. Yang jadi imam siapa? Tadi mandiin. Ya, jarang mungkin kalau yang mandiin jarang kali ya. Ya, ada juga mungkin ya, banyak-banyak juga ya, kita enggak tahu mungkin. Tapi rada jarang kayaknya. Ini yang sholatin. Sama dengan yang sholatin. Siapa yang jadi imam? Yang sholatin jadi imam siapa? Siapa? Meninggal dia masih punya baba, ya babanya yang sholatin. Yang paling utama. Terus engkongnya. Kalau enggak ada, anaknya. Tampil ke depan. Ya. Anaknya. Kemudian kalau enggak ada, saudara, sebapak, seibu. Saudara, sebapak, seibu. Itu yang meninggal. Kemudian, atau seibu, sebapak doang. Kemudian anak-anak keduanya. Setelah itu baru pamannya. Saudara, bapaknya. Nah, ini kita biar pandai. Kalau ada orang kalau ada umpama orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, kita bisa, kita maju ke depan. Kita maju ke depan. Jangan orang lain yang jadi imam. Ya. Kita maju ke depan, kita bisa. Saya yang sholatin, ntar Ustaz Kiai Anu yang baca doa. Kedua, kalau kita disuruh jadi imam, kita lihat dia punya anak alim, kita mawas diri. Jangan maju aja. Kalau kita maju aja berarti apa kita? Ghairu faqih. Tidak fikih kita. Berarti kita apa? Bodoh. Jahil. Jahil kita. Orang ada meninggal dunia, dia punya anak pinter, dia punya anak soleh. Kita mawas diri. Kita panggil anaknya, sini sini Ustaz. Antum yang jadi imam. Begitu. Jangan kita disuruh jadi imam, maju aja ke depan. Namanya kita apa? Kalau begitu. Bodoh, enggak fikih kita. Qalilul fikhi. Maka enggak ada kali ini. Enggak ngerti dalam masalah mati aja. Begitu. Ya jangan kita maju aja kalau serakah banget jadi imam. Astagfirullah. Tanggung jawab nanti. Tanggung jawab nanti. Apalagi ada yang berhak. Kalau bukan kita, anak yang belain orang tua siapa? Coba mana khusuan orang nama kita yang sembayangin? Mana khusuan kira-kira? Insya Allah yang lebih khusu anaknya karena sedang berduka. Sedang berduka. Ayo kamu sholat. Apalagi santri. Bisa sembahyang meninggal mayam. Sembahyangin bapaknya. Jangan yang lain. Saya pengen jadi imam saya. Maju. Siapa yang jadi imam saya? Masya Allah. Kalau yang dia tadi yang maju aja. Padahal anaknya. Ya. Padahal anaknya. Ada ulama, ada ustaz, karena tawaduan ditunjuk orang. Nah, yang ditunjuk maju aja lagi. Nah, kalau kita ditunjuk, ya kita lihat dia punya yang meninggal itu, ya ada punya anak yang soleh, yang alim, kita panggil dia. Ayo kamu aja, kamu lebih berhak. Ini kitabnya. Kamu kalau kita maju aja berarti kita orang yang apa? Qalilul ilmi, qalilul fiqhi, sedikit fikihnya. Maka enggak ada kali. Dan yang lebih bahayanya aja
Yang lebih bahayanya lagi, pengen banget jadi imam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang begini disuruh jadi imam, enggak takut. Nanti kalau kita jadi imam ditanya nanti di akhirat. Apalagi bertentangan dengan ini, dengan ilmu. Bukan yang berhak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, ini jangan sampai. Apalagi sampai ada jatah-jatahan. Jangan sampai ini jatah-jatahan. Ini karena ini masjid ini biar ada jatahnya sembayangin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan masalah jatah-jatahan. Emang masjid yang punya ente? Aduh. Kecuali jubangun sendiri dah ya. Ente juga masih enggak ada berhak. Ya. Dibangun sendiri, pakai duit sendiri, apa semua sendiri. Orang jadi imam diongkosin sendiri, apa semua sendiri. Kecuali begitu dah. Ya, walaupun begitu juga enggak ini juga. Ini ada yang kayak begitu. Jatah masjid sini jadi imam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sedikit banget fikihnya, enggak sedikit banget ilmunya, bahkan enggak ada ilmunya yang seperti ini. Ini kita jangan sampai seperti ini. Ya, kalau kita disuruh jadi imam, kita lihat dia ada punya anaknya ustaz, ya, kita tarik dia suruh maju. Kita tarik dia suruh jadi imam, kita yang doa. Subhanallah. Kita lihat tuh guru-guru kita begitu. Ulama-ulama besar. Basal begitu kan ya. Iya, di Rawabuaya begitu orang-orang kiai-kiai, tahu-tahu semua beliau. Orang alim semua. Begitulah kita. Biar kasih anaknya yang jadi imam. Kalau memang anaknya ada yang paham, ada yang ngerti. Kecuali enggak ngerti, jangan. Ya. Kenapa? Orang yang fikih. Ya. Orang yang fikih itu insya Allah hebat. Ahli fikih. Apalagi anaknya. Dia akan kasih yang terbaik. Sholat buat bapaknya. Penuh dengan kekhusyuan. Karena kalau dalam sholat yang paling utama siapa? Imamnya. Dalam jamaah yang paling sholat, yang paling utama siapa? Imamnya. Kalau kita dicari-cari, mana kira-kira jamaah yang paling bagus? Imamnya yang paling bagus. Cari imam yang paling bagus. Nah, anaknya jadi imam. Yang meninggal bapaknya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.